pengalaman, bagaimana mencoba dengan pemain-pemain lain, beberapa pertimbangan baru kita tentukan. Kalau saya melihat dari seluruh, termasuk tokoh anak-anaknya, Bima Sena, ya, anak umur 10-12 tahun yang juga hadir dalam cerita ini, memang sebuah proses yang panjang dalam karakter yang dimainkan oleh aktor-aktor dalamnya. Saya berpikir kalau ini salah atau kurang tepat dimainkan oleh orang yang kurang juga memadai sejak kemampuan aktingnya dalam ekspresikan karakter tersebut, maka ceritanya gagal. Karena memang ini ceritanya multiplot. Setiap orang membawa cerita yang berkelindan menjalin satu persatu menjadi bermuara di satu tempat, yaitu tadi menuju pada Allah sesuai judulnya, pada pencari Tuhan dengan jalannya masing-masing. Nah, saya kira kalau tidak dimainkan dengan tepat, maka cerita ini gagal. Karena itulah saya memilih aktor-aktor dan pemain-pemain yang memang saya yakini sudah teruji dari pengalaman, dan juga saya yakini yang muda-muda mampu memainkan ini. Dan alhamdulillah saya benar, mereka mampu memainkan dengan baik, sangat baik. Dan ini membuat saya juga gembira, ya, dan menjalankan syuting dan juga bagaimana menyiapkan konsep kreatif dari episode-episode berikutnya, dari 1-30, bahkan selesai tanggal 25 sudah selesai semua skrip 30 episode. Ini sebuah reputasi yang paling bagus dari 14 jilid lainnya, bagaimana skenario selesai bahkan sebelum bulan Ramadan. Makanya kita di bulan Ramadan hanya 3 hari syuting selama puasa, setelah itu selesai syuting. Padahal durasinya kali ini jauh lebih panjang daripada episode-episode di jilid-jilid sebelumnya. Sekarang ini rata 90 menit semuanya, tapi bisa diselesaikan dengan cepat karena skripnya siap dan pemain-pemainnya juga siap di lapangan. Sutradara tidak mengalami kesulitan apapun dalam menggarap pemainnya karena pemainnya siap memainkan karakternya masing-masing. Terima kasih untuk semua pemain. Kalian sudah memberikan yang terbaik yang kalian miliki.